Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Abang Condet dan Bang Aska Munzir, dalam pembolangan bambu unik. Setelah selesai bolang bersama Ono Bambu, kami mampir di rumpun bambu Japanese dan kami menemukan bambu kurung super maknyos. So, oke guys, tanpa basa-basi ini, iya boleh langsung dieksekusi sama Bang Aska. Tapi ada yang lain gak ya Bang? Coba aja. Oh guys, Bang Aska sedang mengeksekusinya guys. Wis, maknyos. Sini bang, ini kelihatan. Ini, iya itu. Ini dia panggungnya. Coba tuh, sini. Gantian. Bisa. Sulit ya bang? Sulit. Lalu, sebelah susah. Bentar guys. Ternyata melawan guys dia. Oke bang, nah itu rapat banget bang. Iya. Wih, maknyos. Mantap itu. Maknyos itu konyos. Keren bang. Mantul. Mantap itu bang. Mantap, mantap, mantap. Ya, dirapikan dulu guys. Ya.
ada apa nih ngejulur ke dia? Biarin. Biarin baik. Di pinggir jalan nih guys, Bang Aska lagi bersihin tuh bambu kurung, kurung lam jalala asli tuh. Lihat. Oh. Pinggir jalan kami menemukan bambu kurung. Jalan arah pulang. Jalan arah pulang. Tuh. Oke. Nanti diulas ya sama Bang Aska kalau udah bersih. Oke guys, setelah perjalanan pulang tadi bersama Bang Aska dari Bolang di Rumpin, kebetulan saya mampir di Rumpun Bambu Japanese untuk mengeksekusi bambu kurung ini nih guys. Nah, kebetulan Bang Aska sudah mandi, sudah rapi, oh lagi ngerokok, oh enggak, oh saya belum mandi nih guys, jadi saya mau mereview dulu bambu ini. Ini adalah bambu kurung lam jalalah. Nah, seperti ini guys penampakannya nih. Nah, bambu kurung lam jalalah dari jenis bambu Japanese. Oke guys, filosofinya adalah kurunglah jiwa-jiwa burukmu. Nah, itulah bambu kurung filosofinya. Oke guys. Nah, ini koleksi Bang Aska banyak nih guys tuh. Nah, saya cuma mereview ini aja nih hasil bolang ini tuh. Banyak tuh. Oke guys, lebih dan kurangnya dalam video ini saya mohon maaf. Salam buat siapa bang? Buat saudaraku semua Cakra Buana Nusantara. Wah, mantap. Selalu sukses, selalu yes. Oke guys, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.